Rizky Billar beberkan rencana umrah bersama sang istri Lesti Kejora. Sepulang dari baby moon ke Turki, aktor Rizky Billar ternyata telah memiliki agenda lain, di mana ia mengungkapkan akan pergi umrah yang sudah diniatkan sejak sebelum menikah. Meski begitu, hingga saat ini Rizky Billar belum memiliki kesempatan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Itu umrah. Sebelum saya berkeluarga, saya sudah punya rencana umrah, tutur Rizky Billar. Lantas Rizky Billar menerangkan akan berangkat umrah bersama Lesti tahun depan. Tak hanya bersama Lesti, ia juga berencana mengajak anak pertamanya, pun keluarga serta tim seperti saat pergi ke Turki akan diboyong Rizky Billar untuk umrah. Iya, insya Allah lah tahun depan bisa menjadi tahun di mana bisa umrah bareng keluarga kecil saya. Kurang lebih, ya insya Allah keluarga sama tim lah tambahnya lagi. Sampai saat ini, Rizky Billar belum bisa memastikan jadwal keberangkatan umrah tersebut. Dikarenakan ia sedang menunggu kelahiran anak pertamanya dengan Lesti. Selain itu, Lesti tidak diizinkan melakukan perjalanan udara karena usia kandungan sudah memasuki 7 bulan. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.